Om pinjam Om ya. Mau enggak goceng lagi ceban berarti? Siap. Hai. Ayam dia buat pulang kampung. Iya betul. Ya, kan? Betul. Gua, satu orang goceng. Gratis. Alhamdulillah akhirnya ngopi lagi nih. Kopi Toraja minumnya di Gunung Salak. Woi, mantap. Udah, kalian mau turun? Udah. Kita turun dulu ya, Pak. Duluan aja kali, saya belum habis kopiku sayang. Nikmati dulu aja. Ya, siap. Turun dulu ya, Pak. Thank you. Sampai ketemu lagi ya. Cepat tau main ke Jakarta. Oke, okay, siap ya, Pak. Ada nomor saya kan di situ. Saya kadang kalau lagi ada rezeki. Tadi stikernya di mana? Itu. Ada nih, di gua. Oh, oke. Okay. Ada. Biasa kadang kalau lagi ada rezeki saya bagi-bagi rezeki. Ya, ya. Tinggal minta nomor rekening kalian nanti. Oh, oke. Okay? Bukan bercanda tadi. Ya. Oke. Okay? Hati-hati ya, Pak. Ya, siap. Ya, Pak. Oke, oke. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang alhamdulillah di malam hari ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Namun kali ini saya akan coba menuju di salah satu gunung favorit yang ada di Jawa Barat ya. Saya akan coba ke Gunung Gede untuk nyari kopi gratis tuh bareng sama Kang Marcu. Kemana kita? Kita menuju Gunung Salaka. Gunung Salaka. Tapi nyari disebut Gunung Salak. Oh iya, siap. Nanti di atas itu, Deng, ada makamnya Mbah Salak. Oh, di atas ya? Waduh, ini pengalaman mewah ini ya. Sambil ziarah ya. Sambil ziarah, nyari barokah, nyari silaturahmi, pokoknya di dada atas kan banyak orang nanti ya. Banyak. Ah, syukur-syukur kita bisa ngibarin bendera di atas nih. Bisa nyari kopi gratis. Kopi gratis. Jadi tujuan kami ini adalah bentuk apresiasi kami untuk para pejuang ya, yang sudah memperjuangkan kemerdekaan. Kita tinggal nikmatin doang, ya kan? Ya, pokoknya merdeka. Ya kan? Nah, kali ini ditemen juga sama Bunda tuh. Bun, sehat, Bun? Sudah siap perjalanannya? Hai, Bunda juga siap tuh. Saya lebih siap lagi. Oke, kita semuanya akan prepare untuk menuju Gunung Gede. Tapi mungkin kita ke base camp dulu. Santai sejenak, istirahat sejenak. Habis sholat subuh kita ke atas. Salah. Bukan Gunung Gede. Oh iya. Terlalu semangat. Terlalu semangat. Gunung Salak. Okay. Panci di bawah, panci di rumah. Udah lapor ke bini belum? Oh, aman. Aman. Ini yang tidak dipakai karena nggak ada tutupnya. Kita langsung check it out. Siap. Tamasya. Tamasyanya ke Gunung Salak kali ini nih, aduh, nyari kopi gratis. Ini cari bini bentar nih. Melewati jalan besar, sekarang kita
jalur kampung. Ini saya enggak tahu nama jalannya karena malam. Kampung Babakan. Kampung Babakan, kecamatan Curug katanya. Makam, Bray, makam. Cuma nggak kelihatan ya karena malam ya. Jadi kalau teman-teman kesini tidak terbiasa lewatin makam malam-malam ya, mendingan sore, siang atau pagi ya. Alhamdulillah sudah sampai di parkiran ya. Parkiran pendaki dalam. Sudah sampai base camp penuh, akhirnya kita ngemper. Kita bayar 10.000 doang, nggak apa-apa, murah meriah, tapi bisa selonjoran. Ini base camp Udin, Gunung Salak via Cimelati tuh. Masih bisa tidur. Ntar lagi kita mandi baru ke atas, prepare baru lanjut ke atas. No, teman saya lagi tidur. Lagi tepar dia. Tuh, lagi. Ini base camp Pak Udin. Pemandangannya tuh subuh-subuh tuh. Tuh, widih, mantap. Jadi gundala itu diparkir di sini. Ini parkiran Pak Udin untuk via, kalau mau ke Gunung Salak saya lupa via apa namanya. Tuh, parkirannya banyak sekali tuh. Wih, nih di sini nih. Jadi gundala itu ditaruh di pojok. Dia paling gampang ditahu. Nah, bendera merah putih tuh. Tuh. Nah. Dia udah merdeka duluan dia. Paling pojok. Ini apa di bawah? Ini mah pepohonan tuh. Tuh parkiran banyak banget tuh. Oke, sahabat Deng, jadi pagi ini tuh tadi udah sholat subuh ya, sudah mandi, sudah sholat subuh, tinggal nyari sarapan, baru kita lanjut akan ke Gunung Salak. Mudah-mudahan perjalanannya lancar ya. Jadi tadi malam itu dari mulai berangkat di Bogor atau di Parung Bogor, sampai di perjalanan, sampai di base camp itu saya sudah bikin videonya, nanti kita akan tayangkan di Petualangan Demole dan juga Dayung Pendaki Pemula. Tuh. Ini saya akan perlihatkan suasana base campnya karena tadi malam jujur saya tidak dapat tempat karena full penuh. Ini kalau sekarang sudah kosong karena orang sudah pada jalan. Lihat nih. Nih si Miam lagi makan. Nih,
Base campnya ada dua lantai. Kamar mandinya di bawah. Lagi ngantri. Ada dua lantai tapi penuh semua. Jadi tadi malam kita terpaksa di luar. Hey, meong. Makan apa dia ini? Dia makan itu tulang. Ini enggak terawat kesian kucingnya. Oke, kita akan lanjut prepare untuk ke atas, tapi sarapan dulu ya.